matamu kulihat sinaran bercahaya permata hati. Di wajahmu kulihat senyuman yang berseri menawan hati. Nap, kekasih abang, nak ke mana tu kekasihku? Jenap, abang tak habis nyanyi lagi ni, Jenap. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a. Innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Kisah Seram Alam Jin dan terima kasih kepada kalian semua yang hadir. Berlaku pada era zaman 80-an. Masa ni tak ada lagi ya karaoke bar, karaoke tertutup ya, TV yang ada subtitle-subtitle karaoke macam tu tak ada, tak ada. No, masa ni tak ada lagi kemajuan teknologi yang macam tu. Istilah zaman 80-an, karaoke selalunya mesti dikaitkan dengan nyanyian di tempat-tempat terbuka macam kugiran di tempat kedai makan, kugiran di majlis perkahwinan, lebih kurang macam itulah. Osman Jalani, nama samaran, famous nama ni. Nama ni memang famous. Osman Jalani memang terkenal dengan gaya ranggi-ranggi ala-ala penyanyi superstar satu ketika dulu. Kalau sebut tempat karaoke di kedai makan lilap-lilap-lilap, mesti regular customer kenal sangat dengan Osman Jalani superstar ni. Bukan penyanyi terkenal pun, tapi sekadar superstar karaoke kugiran sahaja. Nak dijadikan cerita, satu hari tu, masa tu siang lagi, Osman Jalani ni bawalah seorang gadis namanya Jenap. Apsal, nama kampung je. Dah memang tu namanya pun. Mana ada nama-nama Kiki Lala bagai macam zaman sekarang ni. Nama famous-famous tak ada. Nama gadis kampung tu adalah Jenap. Osman Jalani jemput si Jenap di rumah. Tapi dikatakan pada ahli keluarga Jenap ni nak bawa Jenap pergi majlis kenduri kahwin. Walhal diorang ni nak pergi minum karaoke dekat kedai lilap-lilap-lilap. Tak dibagi tahu pada ahli keluarga. Bohong, membohong. Sebab kalau ahli keluarga dia tahu mereka ni nak pergi kedai karaoke, sasa bapa Jenap ni tak akan bagi. Sampai je kedai karaoke lilap-lilap tu, apa lagi, si Osman Jalani ni pun naik hantu lah. Tak sabar nak tunjuk bakat pada si Jenap yang dia ni adalah superstar bintang karaoke dekat kedai lilap-lilap tu. Masa ni lah berlakunya kejadian yang sukar diterima oleh semua pengunjung yang hadir ke kedai lilap-lilap ni. Apa dia tu? Tonton baik-baik. Matamu kulihat sinaran bercahaya permata hati. Di wajahmu kulihat senyuman yang berseri menawan hati. Nap, kekasih abang, nak ke mana tu kekasihku? Jenap, abang tak habis nyanyi lagi ni, Jenap. Tanpa diduga, masa Osman taruh ni, masa Osman Jalani ni baru dia nak intro lagu Matamu dan Mataku, nyanyian Uji Rashid tu, tiba-tiba si Jenap ni berubah tau. Dia senyum sorang-sorang, kemudian dia bangun daripada meja minum dia ni, meja makan dia ni, terus Jenap berjalan meninggalkan kedai lilap, pergi ke arah sebuah pokok yang besar yang tak jauh daripada kedai lilap-lilap tu. Masa si Jenap ni on the way nak pergi ke pokok besar tu, tak ada benda pelik berlaku lagi. Keadaan bertukar menjadi panik selepas semua yang ada dekat kedai lilap-lilap tu nampak si Jenap live real depan mata mereka ni. Nampak Jenap yang ada bawa pokok besar tu.
tiba-tiba merangkak, memanjat ke atas pokok dengan keadaan yang sangat laju. Bukan pelan-pelan tau, tapi laju. Laju merangkaknya dia panjat atas pokok besar tu. Sampai di atas pokok yang besar tu, si jenap ni duduk atas rantai yang besar tau. Sambil menghayu-hayunkan kakinya yang terjuntai, tersenyum. Tersengih sorang-sorang dekat atas tu. Dan masa inilah suasana di kedai lilap menjadi suasana yang huru-hara. Sebab apa tau? Sebab bagi orang perempuan yang berada di kedai lilap-lilap pada waktu ketika tu, yang melihat aksi jenap atas pokok tu, mereka secara tak langsung menjerit histeria kerasukan. Seakan-akan mereka nampak melihat benda yang ngeri dekat atas pokok tu. Bukan sejenap, mereka nampak macam ada benda yang mengerikan di atas pokok. Dekat sana jerit, dekat sana jerit, kat situ jerit, dekat belakang jerit. Jadi huru-hara. Semua perempuan, boleh katakan semua perempuan lah yang berada di kedai lilap-lilap tu, menjerit kerasukan. Memang kabut, memang kabut. Memang kelang kelibut pada waktu ketika tu. Walahal bukan malam tau, ini panas petang ni, dalam jam 2-3 petang macam tu. Osman Jalani masa ni dia dah tahu dah ada yang tak kena dengan si jenap ni. Sebab apa tahu? Sebab ahli keluarga dia dah melarang untuk bawa si jenap ni pergi ke tempat-tempat yang ada nyanyi-nyanyi muzik-muzik macam tu. Itulah pantang larang yang ahli keluarganya berikan pada si Osman Jalani untuk akur sebelum dia bawa si jenap keluar bersia-sia bersukaria di luar rumah. Osman Jalani ini mesti ada yang tak kena. Dia start motor pergi ke rumah jenap. Masa ni tak ada lagi handphone-handphone, tak ada handphone-handphone. Nak tak nak dia kena start motor pergi ke rumah jenap pada waktu ketika tu juga. Sampai je rumah si jenap, Osman Jalani pun bagi tahulah pada ayahnya si jenap. Terkejutlah ayah jenap. Ya, apa yang dah berlaku, apa yang dah terjadi di kedai lilap-lilap tu. Tak tahulah pula mereka ni pergi kedai lilap-lilap. Terdiam ayah jenap ni, terdiam membisu melihatkan si Osman Jalani yang berada di depan dia, betul-betul depan dia. Rasa nak Osman Jalani, kau cakap lain, kau buat lain. Aku debik kan? Iyalah kan, Osman Jalani ni kenalah bersikap berterus terang. Takkanlah nak membohongkan jenap tu, kekasih hati Osman Jalani tu. Sayang tetap sayang. Jadi kena gentleman lah, kena bagi tahu terus terang. Ayah jenap, walaupun dia dah tahu keadaan si jenap ni, dia tak pergi. Dia panggil anak lelaki dia, yakni abang sulung kepada jenap, pergi ikut bersama Osman Jalani ke kedai lilap-lilap tu. Apa yang digambarkan pada aku, masa ni tak boleh nak bayangkan macam mana bengisnya muka abang sulung si jenap ni tahan marah. Mana idaknya bila dah dapat tahu jenap ni panjat atas pokok besar pula tu, tinggi pula tu. Bahaya dah lah satu hal, buat yang si jenap ni terjun. Tak kecewa hati si Osman Jalani ni, kekasih hati si jenap ni. Sampai je semula mereka berdua ni ke kedai lilap-lilap tu. Mereka berdua ni naik motor berasingan. Ya, asing-asing naik motor sorang-sorang, asing-asing tak naik bersama. Sampai je mereka ke kedai lilap-lilap tu, suasana histeria kerasukan dah nampak stabil, dah nampak aman. Sebab rupanya diorang dah panggil orang yang ada ilmu untuk tangani situasi histeria kerasukan tu. Sesampai je semula si Osman Jalani dekat kedai lilap-lilap tu, orang yang dekat kedai lilap-lilap tu yang kenal dengan si Osman Jalani ni semua teriak pada dia. Wei Osman, hey superstar, kau pergi mana? Apa hang kau tinggalkan perempuan kau dekat atas pokok tu sorang-sorang? Kau pergi mana tadi? Hey kamu ni. Walhal mereka tak tahu, hanya ahli keluarga si jenap ni je yang mampu tangani dan handle masalah ni. Abang jenap pergi ke bawah pokok. Masa ni Osman Jalani ni pun sibuk nak ikut. Ditahannya abang je. Abangnya tahan, hang duduk situ, pergi main jauh-jauh, jangan ikut. Kemudian abang jenap ni pergi bawah pokok. Si jenap ni masih lagi menghayang-hayangkan kaki dia ni dekat atas pokok, ya, sambil tersenyum di atas pokok seakan-akan puas dengan pemandangan tinggi di atas pokok tu. Bahaya tu. Abang jenap keluarkan sesuatu daripada plastik beg hitam yang dibawa. Ada bungkusan berwarna putih yang agak besar. Dibukanya bungkusan tu,
Rupanya dalam bungkusan kain putih tu ada tepak sirih tembaga yang lama dan dulu-dulu tu. Tepak sirih tembaga yang lama-lama tu, yang dulu-dulu, tahu tak? Tahu tak kalian semua apa itu tepak sirih? Ini contoh. Ini contoh tepak sirih yang digambarkan. Kalau kalian tak tahulah tepak sirih tu macam mana. Sejurus selepas itu, Abang Jenam angkat tinggi-tinggi tepak sirih tu. Bukan macam Dragon Ball tu ya. Dia angkat tinggi tepak sirih tu, tinggi-tinggi. Kemudian dia panggil dan seru nama. Ini aku tak nak sebut. Dikatakan dan disampaikan pada aku, disampaikan pada aku, kata je ada nama dia. Ada nama dia. Cuma kita faham-faham je lah. Jin syaitan ni umurnya boleh mencecah ratusan tahun. Apalah sangat tahun 1980 nak dibandingkan dengan jarak tahun 1919 pula tahun 2022 sekarang ni. Berapa sangat jaraknya? Lebih kurang dalam 80, 90, 2000, 2010. 30 tahun lah, 80. 90, 2000, 2010. 2020, 40 tahun, baru 40 tahun. Walahal jin syaitan ni boleh mencecah ratusan tahun umur dia. Kang, kalau aku sebut sekarang, takutlah pula dia mai datang tanpa diundang. Jadi kalau macam tu, aku tak nak sebut. Aku tak nak sebut nama dia. Aku bagikan nama samaran. Nama samaran benda tu ya. Nama samaran saja aku hadirkan dengan nama samaran. Bukan nama sebenar dia. Abang dia menjunjung tepak sirih tu tinggi-tinggi di atas kepala dia, sambil menyeru nama dia. Spider Woman, aku ada bawa tepak sirih ni untuk gantian, untuk dimamah, untuk disajikan kepada kamu. Turunlah wahai Spider Woman, turunlah ke bawah. Masa ni si Jenam ni yang kerasukan ni masih lagi tersenyum tau, sambil melihat ke bawah, betul-betul meratap ke arah Abang Jenam yang menjunjung tepak sirih ke langit tu. Tiba-tiba si Jenam ni merangkak semula menuruni pokok tu, tapi bukannya turun macam orang normal, bukannya turun pokok macam orang biasa. Kalian nak tahu tak dia turun macam mana? Digambarkan padaku, Jenam turun pokok sambil merangkak, mendahulukan kepala dan tangannya. Kaki dia pula disusuli kemudian di arah belakang. Maksudnya dia macam ni. Dia turun kepala dulu. Dia turun kepala dulu dengan tangan. Terbalik. Bayangkan dia turun macam ni. Kalau kita selalunya turun pokok macam ni kan. Tengok bawah. Ke kaki dulu, kepala dengan tangan ke atas. Ini tidak. Digambarkan dia turun kepala dengan tangan. Dia turun ke bawah, kepala dengan tangan, kaki kat belakang. Melawan graviti, melawan hukum graviti. Kalau ikut hukum graviti, dah jatuh dah. Tapi ialah, orang tengah kerasukan, benda-benda luar biasa, tak mustahil boleh berlaku kan. Sampai dia Jenam di bawah, Jenam rampas je tepak sirih tu daripada tangan Abang Jenam ni. Terus si Jenam rebah pingsan ke atas tanah. Lepas tu, Abang Jenam tak pandang dah situasi Jenam yang tengah terbaring tu. Dia dah tahu dah benda dalam badan Jenam dah selesai. Ada satu je yang belum selesai lagi. Ada satu je yang Abang Jenam belum diselesaikan lagi. Apa dia tu? Abang Jenam sambil mendengus berjalan ke arah Osman Jalani. Sambil... satu hayunan deras Mike Tyson betul-betul hinggap ke lubang hidung Osman Jalani. Masa ni Osman Jalani superstar ni apa lagi, terduduklah waktu tu, tergamam dia. Kena tumbuk kan, memang sakit. Digambarkan aku, ni sini, dekat sini dia tumbuk. Sakit. Tapi dia tak melawan. Osman Jalani tak melawan pun. Dia tahu dia salah. Dan lagi satu, itu bakal Abah Ipa, kekasih hati Osman Jalani tu. Mana boleh lawan. Tak boleh lawan balik. Sabar je lah. Abah Ipa dah bagi nasihat dengan perubuk. Makan je lah elok-elok. Sesudah tu apa yang berlaku? Okey. Yang ini wallahualam tak tahu apa sambungannya. Tapi secara ringkasnya, benda tu adalah
saka keturunan keluarga jenam. Dan daripada khabar cerita yang disampaikan kepada aku, katanya mereka dah buang dah saka tu sebab tak nak berpindah hak bilik turun temurun ke kepada yang lain-lain. Tak nak dimatikan, nak dihabiskan macam tu je saka tu. Jadi mereka dah buang. Alhamdulillah. Namun yang paling penting dekat sini, ini yang paling penting daripada semua trilogi kisah ni, ini adalah poin yang paling penting yang kalian kena tahu. Apa dia tu? Osman Jalani, superstar di kedai makan lilap-lilap ni, akhirnya menjadi suami yang sah kepada kekasih hati si jenap sehinggalah waktu sekarang di tahun 2022. Syukur, alhamdulillah. Jadi agak-agak kalian sebutlah kan, siapa gerangannya yang menceritakan kisah ni semula kepada aku? Aku nak ucapkan terima kasih ya kepada semua yang doakan kesihatan aku ya dan keluarga aku sepanjang aku kurang sihat minggu lepas ya, dan juga terima kasih kepada semua pengunjung yang hadir di kisah seram alam jin ni. Kalian semua memang ihsan yang hebat. Aku juga doakan semoga kalian semua diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, insya-Allah. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga alam maya kisah seram alam jin. Kalau kalian ada kisah-kisah yang lebih angker yang ingin dikongsikan kepada semua yang hadir, bolehlah share kepada aku dalam Messenger Facebook. InsyaAllah, jika diberi peluang, jika diberi keizinan oleh Allah SWT, aku akan kongsikan pengalaman kalian semua untuk di masa episod-episod yang akan datang. InsyaAllah. Dengan izin Allah SWT, kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, kisah-kisah seram yang lebih enjoy, orang katalah ya, yang lebih diterima ya, seronok untuk didengarkan dalam kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasaran.